Halo musisi milenial semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di acara ngobrol-ngobrol santai bareng One Store. Nah, kita kedatangan tamu lagi nih, Mas Anvi dari Citra Intirama. Mantap sekali. Gimana Mas Anvi nih di bulan puasa ini nih? Lancar puasa? Alhamdulillah ya. Baru 2 hari loh. Lu lancar enggak lu? Amin lah. Lancar-lancarin. Harus lancar dong. Oke. Okay. Mantap lah pokoknya. Gimana nih di bulan puasa gini nih? Acara-acara? Acara-acara? Belum ketahuan sih. Belum. Tapi kayaknya ada beberapa acara sih, cuman kemarin sih temen gue main, cuman tahu lupa acara apa. Terus sama jadi lupa gue mau ngomong apa. Enggak, kalau misalnya bulan puasa kan biasanya banyak kayak buat ngabuburit apa kan. Kalau di masa pandemi ini kira-kira masih ada nggak ya kira yang kayak ya, gitu? Pasti kayak lah, ngabuburit itu bagian daripada budaya sih. Jadi kayaknya kalau nunggu buka nggak ngapa-ngapain tuh kayak nggak enak gitu. Ampa ya? Iya, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka sama hobinya dia main, ngerjain entah main gitar, entah main ikan segala macam. Ikan sekarang lagi tren ya ikannya. Nah ini kayak sekarang ini. Ini salah satu produk yang menurut gue enak buat ngabuburit sih, karena alatnya enak. Wow, Epiphone ya? Epiphone. Ini Epiphone tipe apa nih, Mas Anvi? Ini tipe Les Paul Muse. Jadi ini modern Les Paul sebenarnya. Nah. Wow. Ini kemarin ada juga ya kita, ini yang warna white pearl. Kemarin kita yang warna hitam sempet. Oh, yang podcast pertama kita. Yap, betul. Kemarin yang warna hitam itu sama, kurang lebih speknya nggak ada bedanya, cuman beda di warna aja. Nah, ini juga di belakangnya ada tamikatnya, jadi bikin kita agak lebih nyaman mainin. Gitu. Keren. Terus snack-nya modern, jadi lebih mudah dimainin, lebih slim. Kayak gitu. Terus nih yang gue pakai Marshall Code, gue pakai. Ini code 25 ya? Iya, JCM 800 yang gue pakai. Wow. Modelernya gue pakai JCM 900. Nah, gue mau jelasin sedikit tentang Les Paul modern ini. Ini dia disebutnya Muse Les Paul, ada juga yang SG-nya, nanti kita ngobrolin juga. Dan okay. Sekarang lagi gue pegang Les Paul. Pertama adalah Epiphone yang baru itu dia sudah ini sekali lagi gue jelasin, dia sudah mendekati Gibson dari segi headnya pun dia sudah hampir sama banget ya, menyerupai sama Gibson. Ini kalau orang rambutnya rambut belah tengah. Wah, iya betul. Rambut belah tengah. 90-an lah. Terus dia pakai pickupnya Alnico dari Epiphone, dan Epiphone sekarang dia udah solderless, jadi dia di plug-in doang. Modelnya nggak pakai solder untuk masang pickup-nya, yang harusnya mengurangi noise gitu. Oh, sudah lebih keren lah ya, ya. Dan ini potensionya dia udah bukan pakai yang
kalau Epiphone tuh nggak pernah pakai yang jelek-jelek. Epi apa potensionya dia pakai CTS 500K. Wah, keren-keren gitu. Dan ini barangnya ada di One Store sekarang ini. Jadi jelas. Buat teman-teman yang daerah mana nih? Gading Serpong, yang dekat Gading Serpong, Tangsel dan lain-lain, lo silakan datang. Ya, atau yang... kunjungi marketplace kita di Tokopedia dan di Shopee. Betul. Jadi apa namanya? Kalau misalkan di online marketplace kurang puas, bisa datang ke sini untuk cobain. Betul. Semua alatnya. Nah, ini enak banget. Kalian harus coba. Mantap. Dan rasain gimana respon gitar ini di tangan kalian gitu. Ini keren banget. Waduh, keren. Dan ini harganya 7 jutaan ya, Mas Anfi ya? 7 jutaan ya? Iya, jadi musisi mainnya langsung aja cek, ini harga 7,5 jutaan untuk Epiphone tipe. Itu udah diskon tuh. Itu udah diskon 20% kok. Wah, dari situ. Mantap. Mantap. Dari berapa harganya? Ampun. Dari saya lupa, Mas Anpi. Waduh, ini dia ini. Ya, pokoknya ini harganya oke kok, udah 7,5 jutaan sih. Kita coba aja ya daripada. Boleh kita coba. Ini gue coba di gue fullin semua knobnya. Ini gue cobain di bridge-nya. Terus ini posisi di tengah bridge sama neck-nya. Oke. Lebih twangy dia. Nah, ini naiknya. Coba kalau buat noodling, gue udah pakai naik, di naik ya. Ini di posisi tengah. Posisi tengah ini. Ini bridge-nya. Kira-kira begitu, Mas Wil. Keren banget. Keren banget. Lu main gitar enggak, Mas Wil? Gua main gitar tapi ya cuman genjreng-genjreng aja gitu. Enggak apa-apa, ini kan enggak bisa digenjreng. Tapi gua ada di rumah Epiphone. Wah, mantap juga lu, gila. Pasti dong. Harus punya Epiphone. Iya, enggak kayak enggak bisa nahan deh. Maksudnya gitar ini memang cantik banget sih. Ganteng ya? Betul. Dan ini slim ya, lebih Les Paul-nya lebih slim dibanding Les Paul standar. Oh iya sih, lebih slim sih ya. lebih ringan, lebih slim. Kayunya dia pakai mahogany. Wah. Ini neck-nya dia masih pakai rosewood. Oke. Okay. Jadi paten lah pokoknya gitar. Kan biasanya sekarang banyak juga yang pakai ebony. Nah, ini dia pakainya rosewood. Oh, rosewood. Nah, jadi yang ditampilkan sama Mas Anfi ini, gitar Epiphone ini bukan cuma ini yang ada di One Store. Jadi masih banyak lagi model-modelnya Mas Anfi di One Store. Banyak ya? Banyak model-model. Langsung saja ke Tokopedia-nya One Store atau Shopee-nya One Store. Oke, mantap ya pokoknya. Nah, sekarang kita cobain yang ini kali ya, Mas ya. Boleh. Itu tipe Epiphone yang... Kayaknya asik sih, kita coba aja dulu deh. Sebentar, gue coba. Okay. Ini yang apa sih? Saya agak lupa deh. Ini SG yang juga. SG ya, SG ya? Oke. SG harganya berapa? Kayaknya lebih murah ya? SG lebih murah, 6,5 jutaan. Mantap. 6,5 ini cantik banget warnanya. Oh, iya, keren. Gagah. Kalau lu gagah enggak lu? Jelas dong. Bisa dilihat sendiri sama musisi milenial. Apa yang mau dilihat? Reza ketawa, Reza. Nah, ini yang SG. Ini kita masih tetap pakai code 25 ya, musisi milenial ya, untuk amplinya. Nah, terus kita posisi tengahnya. Posisi neck-nya. Nah, coba sekarang gua buat noodling ya.
di posisi neck. Posisi tengah. Di posisi bridge. Gitu mas. Keren, keren. Asli, nah, ini spek keren. Ini speknya nggak jauh beda deh, beda body aja sih, beda shaping bodinya. Oh beda. Ini beda SG body. Yang ini Les Paul gitu. Suaranya beda nggak? Pasti suaranya beda. Pasti beda. Pasti beda dong. Suaranya. Karena shaping bodinya udah beda, pasti beda suaranya. Betul. Dan ini masih tipis juga ya? Tipis. SG pasti tipis dan lebih ringan daripada Les Paul. Wah. Nah ini yang suka main-main tone, kalau menurut gua sih ya. Dia agak bukan lebih solid ya, cuman lebih apa ya? Kayak kalau kita biasa dengan gitar-gitar body-body kayak super strat okay. Gitu, mungkin akrab sama soundnya, tapi lebih galak lebih ini galak, karena dia pakai mahogany dibanding strat ya. Iya. Dan dia pakai humbucker. Buat main SCDC enak loh. Buat apa? Main SCDC. Salah gue. Nah gitulah pokoknya. Asik. Lupa. Sedap. Jadi kalau kita di kamar cukup punya ini sama ampli satu juga udah jadi ya. Jadi, nah kalau si Marshall ini enaknya kalau kita di rumah, yang pertama lu mau recording dia udah siap semua, tinggal lu punya DAW di komputer. Oke. Semuanya udah ada di sini, dari yang namanya preamp, amplifier, cabinet simulator, modulasi, terus ambience, terus distortion, drive, apapun itu semua udah ada di sini, jadi lengkap. Jadi nggak perlu lagi download, tinggal ada DAW di rumah. Mau jenis Marshall apapun dari JCM 800, JCM 900, JTM 45, Blues Breaker, JVM, Jubilee, ya ada semua di sini. Wow. Mau semua jenis Marshall apapun. Semua jenis Marshall ada di sini. Udah keren banget sih Musisi Manual. Nah, jadi produk Marshall juga tentunya ada di Shopee dan Tokopedia kita ya Musisi Manual. Oke, Musisi Manual. Nah, itu tadi penjelasan Mas Anvi ya. Jadi semua produk yang ada di sini itu tersedia di Tokopedia dan di Shopee kita. Nah, jadi yang dipajang ini bukan cuma ini hanya sedikit sekali, kita masih banyak lagi produk-produknya. Langsung saja kunjungi ya ke marketplace kita. Oke, Mas Anvi, tadi kan ini kita ngebahas yang ini ya, Code 25. Yap. Nah, di sebelahnya kita ada Roland KC ya, KC 220. Betul. Gimana nih Mas Anvi? KC ini gue suka. Dia enak buat banyak instrumen sih, termasuk drum yang di samping Mas Willy. Bisa pakai drum juga ya. Nah, dan ini drum ini Roland TD1 Cafe ya, Musisi Manual. Bahkan buat main bass aja enak. KC buat main bass juga bisa. Iya, tapi kalau buat main bass gue ngerekomenin yang speakernya agak besar supaya frekuensi low-nya oke. Okay. Nah, di sini ada yang bisa nanganin itu. Oke. Ini emang buat ampli bass ya. Nah, ini khusus bass Hard 75 dan ini enak banget suaranya. Gue enggak bohong. Ada okay. Diskon enggak nih, Mas? Ini kita ada paket promo paket loh di One Store. Okay. Nah, jadi untuk harga HD 75 ini ada dapat strap-nya juga, lalu ada strap senarnya juga. Woi, dapat senar bass enggak tuh? Mantap. Lumayan loh senar bass nguras kantong. Ya langsung aja, kita banyak kok paketnya di marketplace kita, Tokopedia dan di Shopee, langsung aja kunjungi. Untuk harganya berapa, Mas? Biar teman-teman tahu. Untuk harganya ini 7 jutaan. Woi, itu udah diskon apa belum? Sorry, untuk harganya 4 jutaan. Wih.
Tuh, 4 jutaan saja. 4 jutaan berapa inch nih? Kayaknya 15 sih. 15 HD 75 sih ini. Nah, kita bukan hanya HD 75, ada tipe-tipe lain dan ada paket-paket lain juga. Oke, nanti nih next kita akan review nih, ada pasti, pasti. Ada yang bisa nge-review. Mantap, mantap, pasti, pasti, pasti. Lumayan okay. Lah orangnya lah, lumayan. Oke, okay, jadi di One Store itu kita ada promo paket musisi menial bisa lihat sendiri. Lalu ada di sebelah Mas Anvi nih. Oh, iya, ada XPS 10, ada Hercules ya, itu yang double stand. Lalu dapat headphone-nya juga nih. Yeah. PH60 itu ya, headphone Samsung dari PH60. Samsung. PH60. Wah, ini warnanya ini banget ya, maksudnya biru-biru ya, Tosca gitu. Color-nya apa ya, full color apa ya? Enggak juga sih, maksudnya berani gitu warnanya. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan gue kalau ngeliat headphone ini tuh inget zaman-zaman anak-anak SMA dulu yang pakai Walkman. Seru juga sih, kayak nostalgia gitu jadinya. Yang gaya-gayaannya kan. Iya. Mantap, mantap. Zaman. Tapi ini bukan produk lama, ini produk baru. Memang produk dibuat baru. Seperti itu. Ini keren banget. Samsung. Nah ini Mas Anvi ini promo paket juga nih. Oh ya? Iya, dia 7 jutaan ya. 7 jutaan. XPS ini 7 juta udah dapat. XPS udah dapat stand. Dan switch-nya itu ya? Iya, betul. Padahal switch-nya misah ya harusnya. Iya, Roland DP2 itu. Wah, ini harusnya berapa nih harganya nih? Wah, itu ini aja udah 100 sekian, hampir 200. Ini lumayan nih harganya nih, stop. Iya, iya. Nih, jadi dapat ini sama ini. Dan ada itunya juga apa? Stand. Dapat juga. Dapat juga dong. 7 juta udah semuanya. Iya. 7 juta tinggal main udah. Tinggal main. 7 juta tinggal main. Lu punya dia 7 jutaan udah tinggal bisa langsung manggung aja. Eh, sampai kapan? Hah? Sampai kapan kira-kira? Kita dipasang loh di marketplace kita, enggak ada sampai kapannya. Oh, gila. Belanja di sini untung. Mantap. Ya, bukannya rugi, bukannya buntung tapi untung ya. Untung, pasti untung. Kan ada. Ah, gua bukannya untung tapi buntung, tapi sini bukannya buntung tapi untung. Untung. Oke, mantap. Tapi untung. Nah, kita juga setiap minggu selalu ada promo. Promo cetar harga paling termurah. Oh, mantap. Kayak sedikit intro dari Mas Anvi. Intro dari promo kita. Oke, oke. Gimana tuh promo cetar? Coba lesin. Nah, jadi untuk promo cetar itu kita 4 hari dari hari Kamis, cuma Sabtu dan Minggu. Wah. Terus. Dari Kamis cuma Sabtu dan Minggu. Oh, pokoknya pantengin aja tuh. Nah, itu harga paling termurah. Termurah? Itu live? Enggak. Enggak, kita enggak, pokoknya promo aja. Ya. Dan tetap kita ada live juga. Wah, gila. Ada live. Biasanya kita live itu di hari Kamis siang bersama produk special release dari ya Citra Iti Rama, dan Minggu sore itu live promo harga cetar paling termurah bersama tim One Store. Sedap. Dan kita ada giveaway loh minggu ini, Mas Anvi. Oh ya, apa tuh? Giveaway-nya kita t-shirt dari Epiphone Gibson untuk customer kita yang beruntung kita pilih salah bajunya, satu. Bajunya gua kasih tahu, bajunya keren banget. Karena gua punya. Iya, kadang punya ya, pasti punya. Bajunya keren. Bajunya keren banget. Bajunya keren. Ya, mesti milih. Jadi untuk promo itu, apa, untuk giveaway itu kita kasih taunya pas live kita minggu depannya. Jadi misalnya hari ini kita pengumuman, minggu depannya kita live itu pengumuman pemenang. Mantap. Pokoknya pantengin terus deh. Yeah. One Store dari Instagramnya, dari Tokopedia-nya, Facebook-nya, apalagi yang punya. Shopee. Pokoknya pantengin terus. Pokoknya akan ada informasi menarik di sana. Nah, mantap. sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Coba Instagram-nya apa? Biar teman-teman tahu. Terus okay. Shopee-nya apa? Jadi untuk Instagram One Store itu The One Store IG. Jadi mesti sebenarnya hanya tinggal ketik The One Store IG. Dan YouTube-nya yang kita akan share ini di YouTube ini One Store Channel namanya. One Store Channel. Untuk Facebook-nya The One Store. The One Store digabung aja The One Store. Lalu untuk marketplace-nya Tokopedia The Spasi One Store. Untuk Shopee The One Store 1. Nah, ini banyak yang keliru untuk Shopee. The One Store 1 satunya ini bukan huruf tapi nomor 1. The One Store 1 aja. Nanti ada nih, di bawah sini ada nggak nih? Pasti ada. Pasti ya, ada jalan. Iya. Ya, udah jalan nih. Dipantengin aja terus. Wah, mantap. Nomor teleponnya Mas Willy juga ada ya. Kalau mau servis motor. Nomor teleponnya, alamatnya pasti ada. Willy nih buat servis motor, ngobatin ikan, ngobatin kucing, dia jago pokoknya. Ada nomor teleponnya nanti. Ada. Pasti ada. Gak apa-apa, ngomong aja gak apa-apa. Oke. Kira-kira itu sih yang bisa gue sampaikan di sini, dan ini semua di One Store keren-keren. Dan
pelayanannya itu yang gue pengen bang, gue paling suka pelayanannya sih di sini. Pasti. Coba sebutin pelayanan, gue pengen tahu pelayanan. Kita karena kenapa pelayanannya bagus, kita punya moto fast respond, okay, fast delivery, dan okay, 30 menit memberikan free Zoom meeting untuk product knowledge. Free Zoom meeting untuk product knowledge. Jadi kalau misalkan teman-teman mau install, bisa diinstal juga ya, bisa diinstalnya. Boleh. Bisa, atau boleh, misalkan teman-teman ada keluhan apa atau misalkan mau nanya, bisa Zoom meeting selama 30 menit bersama product spesialis kita. Mantap. Nah, jadi customer sudah tahulah yang datang seperti apa gitu kan untuk pelayanannya. Customer apa musisi mania belum tahu kalau belum membeli produk di kita. Ya, pokoknya pelayanannya seperti apa. dan gitar di sini ya rata-rata udah di setup sih. Ini udah di setup. Jadi enak langsung tinggal pakai aja. Mantap. Dan semua produk-produknya 100% original. Original dong, garansi. Original kita, enggak ada yang KW-KW, enggak ada yang second dan lain-lain. Lalu bergaransi dari PT Citra Inti Ramah. Iya, kalau ini Epiphone, kalau KW Epi Sukaisi. Ini Epiphone. Jadi dangdut asli dong. Kayak mantap. Kalau KW Elvi Sukaisi jauh ya. Jauh ya. Oke, kira-kira itu aja sih yang bisa gue sampai di sini, Mas. Mantap. Alat semua di sini keren dan pelayanan di sini oke banget. Mantap, terima kasih Mas Anfi. Iya, dan lu juga gue salut banget bisa ngobatin ikan, bisa ngobatin kucing. Pokoknya telepon lagi dia. Oke, musisi menial, kita sudah ada di penghujung acara. Sampai berjumpa lagi di ngobrol-ngobrol bersama One Store. Ya, Mas Anfi, jangan bosan-bosan saya undang. Pasti. Nanti gua saya pasti undang Mas Reza ya juga. Ini sebenarnya ada Mas Reza nih di depan kita. Lagi nih buang air. Oke, musisi menial, saya Willy. Saya Anfi, pamit undur diri. Bye.